Pokoknya harganya sama, guys. Oke, guys. Baik lagi sama gue Arenara nih. Banyak banget nih yang nanya, "Bang, gue punya budget 1 juta, gue mending beli gitar ini nih. Set Chord atau Yamaha, guys. Bentukannya sama ya." Oke nih, gue kasih detailnya nih, guys. Ya, yang ini Yamaha ya, guys ya. Yang F310 nih, chord gue lupa serinya. Pokoknya harganya sama, guys. Kalau dari warna, warna si Yamaha ini lebih gelap. Yang si chord ini lebih terang ya, guys. Nah, set ya. Yamaha F310 nih, chordnya sih. AD810. Ya deh, gak fokus. Ya, AD lah pokoknya ya. Pokoknya yang sejuta juga nih. Bentukannya sama. Bentukannya sama tuh. Bukan cutaway ya, gitar standar biasa. Ya, tuh. Atasnya juga hampir sama, ya beda di logo doang karena beda merek. Warna. Nah, warna. Ya, warnanya juga headstocknya hitam. Yang ini coklat ya, kalau dari fisik. Terus tunernya sama, chrome juga. Apalagi ya, tulang besi lah guys ya. Dua-duanya udah ada tulang besinya, guys, aman ya. Jumlah fretnya sama. Jumlah fret sama di 20. 21. 21 ya. 21. Ini steel juga udah steel, ini juga udah steel. Jadi kayaknya tuh speknya emang hampir sama ya, guys ya. Tinggal kalau kayak gini mah, kalau gua bandinginnya udah di suara aja sama di genggaman, anjay. Sama di budget ya, karena harganya beda-beda dikit. Jadi langsung aja kita tes suaranya, guys. Oke, jadi menurut kalian soundnya enakan mana? Kalau dipegang, dua-duanya udah standar nasional, jadi dimainin udah pasti enak ya, guys ya. Jadi kalian nilai sendiri deh, soundnya kayak gimana, enakan mana. Kalau gua enakan dua-duanya deh. Jatuh kamera gua.